masak, Bang. Awalnya di belakang, Pak, dia ngecas HP sampai kipas angin, mungkin kelamaan tuh gimana, pas dicabut meledak apa gimana, dia ngecasnya di atas kasur. Terus ini Pak, rumah-rumah dalam kan agak padat-padat, terjadilah peledakan situ, cuman dia tidak teriak atau tidak minta tolong. Pas sudah besar baru minta tolong. Seperti itu. Pak, untuk kejadian ini yang Bapak tahu, ini berapa RT Pak di sini, Pak? Bukan, jadi dibilang Bapak RT, 2 RW, Pak. 2 RW. 2 RW. Jadi dari RW 6 terus merembet ke RW 12. Nah, ini sebelah kan 5. Bisa juga kalau dia di dalam belum mati bisa ke RW 7. Berarti masih 1 RT, 2 RW itu. Pak. 3 RW bisa mencapai 3 RW. Pak, ini kalau dikonfirmasi ulang, total bangunan berapa banyak, Pak, ini, Pak, yang udah? Wah, Pak, kalau bangunan bisa 100 lebih, Pak. 100 lebih, ya? Nah, soalnya kan ini bangunannya kecil-kecil, Pak. Kakak ya, bangunan bisa 100 lebih. Ini semi permanen berarti? Dibilang? Ya, kebanyakan semi permanen. Ada yang permanen, ada yang semi. Tapi yang rata-rata yang sempat itu yang semi permanen. Dulu kan masih seng zombie. Jadi pernah kejadian juga, kita kebakaran satu, kita rubin yang satu, aman. Nah, sekarang ini karena sebagai budaya selain tempat tinggal ada tempat usaha gitu, Pak, di sini, Pak. Banyak, Pak. Banyak pada warung-warung kecil. Banyak kan dia punya gang panjang, Pak. Jualan macam-macam. Kalau di sini komplit. Komplit. Kontrakan juga ada. Kontrakan. Ini banyak kan kejadian ini kan orang yang kontrak. Untuk kondisi saat ini api bagaimana, Pak? Kalau kondisi saat ini, Pak, api masih ada, Pak. Di belakangnya masih nyala, sama di RW 6 di ujung dekat masjid Al-Toba tuh itu masih nyala. Karena agak sulit, Pak, memang untuk masuknya pemadam. Faktornya apa, Pak? Dijebol tembok-tembok gudang ini. Kalau nggak begitu susah diatasi. Untuk faktor kesulitan ini karena jalan sempit atau air atau bagaimana? Jalannya, Pak. Jalannya agak sulit. Airnya pun tadi belum masuk. Kok belum berfungsi. Tapi jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.